disebut akan gantikan Luhut jadi Menko Marves. Ini alasan Muhaimin Iskandar mau jadi Menteri Prabowo Subianto. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin disebut-sebut akan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menko Marves, di Kabinet Prabowo Gibran. Muhaimin Iskandar juga jadi satu dari 49 calon menteri yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara pada Senin lalu. Caimin juga hadir saat pembekalan para calon menteri di Hambalang, Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Aisyafia Ashfar mengungkapkan alasan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mau menjadi menteri di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebutkan, Muhaimin ingin membantu pemerintahan ke depan menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Gus Muhaimin dan PKB ingin aktif terlibat dalam memecahkan persoalan ekonomi maupun berbagai penyakit sosial yang membebani kita sehari-hari, diujar Ais dalam keterangannya, Rabu, 16 Oktober 2024. Ia mengatakan, persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian, persoalan sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan persoalan kekerasan seksual. Ais juga mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Karena hanya dengan kolaborasi, berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang saat ini kita hadapi bisa terselesaikan, ia ucap dia. Terakhir, ia menekankan bahwa PKB melihat pemerintahan ke depan punya pekerjaan rumah cukup banyak untuk mengatasi persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Maka, PKB merasa harus memberikan bantuan dengan mempertimbangkan banyak hal, tak hanya sekadar urusan politik jangka pendek. Diketahui sampai saat ini tampaknya PKB bakal mendapatkan 3 kursi di Kabinet Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. 2 kursi menteri kemungkinan bakal diisi oleh Muhaimin dan Abdul Qadir Karding. Kemungkinan 1 kursi wakil menteri, Wamen, diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.